Udah malam dan anak gue udah tidur. Anak gue juga udah tidur. Bini gue belum. Dia pengen nemenin gue men. Iya. Yeah. Dia lagi BM banget sama aquascape dan ya mau nggak mau gue harus belajar. Gue beli alat-alatnya, terus akuarium dapat dari adiknya bini gue. Thank you buat Abi. Katanya buat Fahri dan iya. Yeah. Gue paksa buat belajar aquascape men. Karena Fahri suka ikan. Hah? Karena Fahri katanya suka ikan. Tapi ya ya udahlah, akhirnya gue mikir gue bikin aquascape aja daripada cuman akuarium ditambahin ikan doang kan. Jadi kan kurang enak aja men kalau buat di ruangan. Iya, yeah. Apa yang gue beli lo lihat nih. Ini gue beli alat-alatnya men. Atau perlengkapan aquascape, temanya gue pake bonsai. Gue udah beli bonsainya. Ini tadi gue beli sih di pasar mana bun? Pasar dekat Master Jatinegara. Pasar Jatinegara. Iya menurut gue ini lumayan sih buat replika bonsainya. Terus gue udah beli bakteri starter. Terus rumah bakteri, pupuk dasar, sama batu-batu men. Terus ini kayak ada pasir putih gitu, pasir silika, pasir Bali. Ya gue beli aja lah, gue nggak tahu nanti makainya di mana. Terus kayak tanamannya juga, ya gue sih nih ngeliat dari YouTube aja sebenarnya belajarnya. Cuman ya udah, kita belajar aja tentang aquascape. Dan ini juga men, gue dibeliin ini juga filter, ya filter dari Amara. Gue nggak tahu cara pakainya, kayaknya tinggal ditempel aja. Terus sama lampu LED ini kayaknya kekecilan. Seharusnya beli yang 60 sentian, tapi ini kayak cuman tahu deh ini 15 senti kali ya. Sama pasir Malang. Pasir Malang ini udah gue rendam sih men, jadi biar nggak terlalu kotor nanti di akuarium. Sama dapat batu-batu alam gitu men. Gue pengen bikin sedikit ada perbukitan gitu. Sementara
kayak gini dulu men konsepnya. Bonsai, terus habis itu di sini kayak ada air sungai. Kayak ada perbatasan gitu bonsai sama batu. Cuman ini mau gue bikin bukit kan. Kayaknya gue kurang batu, tapi gue liat dulu besok konsepnya kayak gimana. Kalau emang cocok kayak gini ya udah, gue bakal kayak gini aja. Tapi kalau kurang gue bakal nambahin batu lagi satu di belakang men. Karena gak enak banget kamera gue ngerekam malam-malam gini. Terus cahayanya kurang men, jadinya kayak gini. Dan ketemu lampu LED jadi agak kedap-kedip. Ya gak apa-apa lah, yang penting gue ada dokumentasi buat, iya buat perjalanan aquascape gue yang pertama. Hitung-hitung gue belajar men.